pelaksanaan penyiaran atau pelaksanaan melakukan investigasi, laporan investigasi jurnalistik yang kemudian disiarkan, investigasi tidak disiarkan dan tidak dilakukan. Nah ini saudara sekalian, sebenarnya kan termasuk yang sangat bagian karena itu dianggap melanggar hak masyarakat untuk mendapat informasi yang benar dan melanggar hak jurnalis untuk mengekspresikan pendapat-pendapat publik termasuk pendapatnya sendiri. Sebenarnya ruh yang paling pokok menurut saya dari jurnalistik itu kan investigasi. Kalau cuma rumusan apa 5W1H itu yang singkat-singkat, W itu what, apa yang terjadi, when, kapan, why, apa itu terjadi, where, di mana, who, siapa yang melakukan dan bagaimana, itu berita-berita gitu tidak diperlukan, tidak terlalu diperlukan gitu. Ada 10 wartawan gitu nulis hal yang sama dengan 5W1H, itu baca satu aja, yang lain tidak usah dibaca, udah sama sih. Oleh sebab itu, why-nya ini, how-nya ini, bagaimana-nya ini, itu bagian dari investigasi yang sangat penting. Oleh sebab itu, ya kita mumpung sekarang ini masih baru didaftarkan ke balai kerancangan ini, ya kita tentu harus menolak adanya larangan. Itu larangan untuk melakukan dan menyiarkan investigasi yang penting, benar dan bertanggung jawab. Hak atas informasi itu dijamin di dalam Undang-Undang Dasar pasal 28M. Ya, di situ disebutkan bahwa masyarakat punya hak untuk tahu dan memberitahu. Itu mendapat informasi yang benar dan yang luas. Itu pula sebabnya dulu saya yang membatalkan waktu saya ketua MK tahun 2009 itu ada ketentuan dilarang adanya survei sebelum pemilu, mengumumkan hasil survei sebelum pemilu dan adanya hitung cepat, quick count, dilarang karena itu mengganggu katanya pemilu. Saya katakan boleh, survei boleh, quick count boleh, yang tidak boleh itu ketidakjujurannya, rekayasanya. Kalau itu bagian dari ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar gitu. Jadi itu harus kita lawan ya, usaha. Dan saya mendengar itu ya kayaknya ada yang menyelundupkan ketentuan tentang investigasi itu karena orang DPR sendiri banyak yang gitu. Saya nggak tahu kalau ada isinya, sudah mulai saling memantau, tapi siapa yang menyelundupkan, pasti kan masuknya lewat orang dalam juga gitu. Nah itu nanti kita kita benarkan itu, kita bongkar onderdilnya kayak apa sebenarnya undang-undang penyiaran itu seharusnya diperlukan.